perjalanan panitia seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Berawal dari surat keputusan Bupati Tasikmalaya tanggal 30 Agustus 2021 tentang pembentukan panitia seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dan menetapkan 5 orang panitia, diantaranya Dr. Nades Haji Usep Saipudin Muhtar MPD dari unsur Kementerian Agama, Dr. Nades Haji Iin Aminuddin MSI dari unsur pemerintah daerah, Haji Ade Yusuf Yudin MSI dari akademisi, Dr. Kiai Haji Aden Zeta MPD dari unsur tokoh ulama, dan Kiai Haji Dede Seful Anwar dari unsur tokoh masyarakat. Kelima orang ini langsung melaksanakan tugasnya pada tahap persiapan, diisi dengan rapat panitia seleksi yang membahas tentang seluruh kelengkapan seleksi calon pimpinan Baznas seperti pembentukan tim sekretariat panitia seleksi. Di antaranya, menunjuk Haji Dedi Anwar Muhtadin MPDI, Hajah Zulistiana Wijayanti, Ade Badrujaman SHI, Haji Usep Gunawan SAG, Asep Yanto Risdianto, Hajah Iin Ufairoh MPD, Fajri Adinugraha SIP, dan Suci Arumaisa Murni Esos. Selain pembentukan tim sekretariat, rapat juga menetapkan SOP, timeline pelaksanaan, dan draft pengumuman pendaftaran. Pengumuman dan pembukaan pendaftaran bagi para peserta calon pimpinan Baznas selama 40 hari kerja, yaitu dari tanggal 8 September sampai dengan 3 November 2021, yang disebar melalui media massa, website Kementerian Agama, dan website pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pada tanggal 1 November 2021, panitia seleksi dibantu tim sekretariat menyeleksi administrasi pendaftaran dari mulai kelengkapan dan kesesuaian persyaratan sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang mendaftarkan untuk mengikuti tahapan seleksi sebanyak 14 orang. Dari ke-14 orang yang mendaftar, panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi pada tanggal 4 November 2021 dengan hasil satu orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dikarenakan usia yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dalam seleksi, yaitu yang bersangkutan masih berusia 36 tahun. Akan tetapi, ke-13 orang lain dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pada tanggal 5 November 2021, panitia seleksi menyampaikan hasil tes administrasi ke publik melalui media massa. Kita sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan peraturan, kita melaksanakan 40 hari kegiatan dan alhamdulillah ada yang mendaftar 14 orang tersandung dengan persyaratan administrasi satu orang. Kemudian ada yang 13 untuk masuk lolos ke seleksi tertulis, tapi yang satu mengundurkan diri, jadi akhirnya hanya yang mengikuti itu hanya 12 orang. Insya Allah nanti kita akan periksa dengan jujur, transparan, dan penuh bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi tanggung jawab kita sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekali lagi kepada semua pihak, terima kasih atas segala partisipasinya dan semua dedikasi, mudah-mudahan menjadi amal soleh dan amal jariah bagi kita semua. Pada tanggal 8 November 2021, panitia seleksi melaksanakan tes kompetensi yang bertempat di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Tes tertulis ini diikuti hanya 12 orang, dikarenakan satu orang peserta tidak hadir, dan ketika dikonfirmasi via sambungan telepon oleh panitia, yang bersangkutan menyatakan mundur. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 9 November 2021, panitia seleksi melaksanakan tes wawancara. Satu orang peserta diwawancari oleh 5 orang panitia seleksi dan diberi waktu maksimal 30 menit dengan komposisi pemaparan dari peserta maksimal 10 menit dan pendalaman materi maksimal 20 menit. Yang jadi tutor. Nah, bagaimana?
mendapatkan pun itu. Terima kasih, pertanyaan yang cukup berat dan menggelitik bagi saya. Walaupun memang pun ini diletakkan pada awal S3, sementara di awalnya menerangkan tentang mustahik yang terdapat itu. Menurut saya, kalau baru saya, itu yang akan menerapkan, siapa ya? Seandainya saya dijadikan komisioner, saya justru lebih tertarik pada bidang penghimpunan. Karena bidang penghimpunan ini banyak penantang. Beda dengan pendayagunaan, kasaran pendayagunaan tinggal nggak bagi, gitu. Tapi bukan menyebabkan masalah membagi, membagi atau kita salah, membaginya hanya membagi, tidak berefek pada tadi itu membuat mustahik menjadi usahi, itu juga tidak jadi kurang bermanfaat. Dalam hal ini, dan pada malam harinya, langsung dilaksanakan rapat pleno penetapan hasil seleksi panitia Basnas Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Yang satu hari sebelumnya, dilaksanakan juga pemeriksaan hasil peserta tes kompetensi. Hasil tes kompetensi dan tes wawancara ini dibawa ke rapat pleno tadi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pertimbangan. Pembinaan walap pengalaman dan kemudian dan sebenarnya pada dia hadiah visinya. Pada tanggal 19 November 2021, Bupati Tasikmalaya mengeluarkan surat permohonan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Dikarenakan di masa pandemi COVID-19, panitia seleksi hanya mengutus 2 orang tim sekretariat untuk menyampaikan langsung ke kantor pusat Jakarta, yang mana syarat masuk gedung kantor pusat Basnas Jakarta diwajibkan menjalankan tes PCR COVID-19. Berkas permohonan pertimbangan tersebut disampaikan kepada Basnas RI pada tanggal 24 November 2021 dan diverifikasi oleh staf bagian pertimbangan serta diterima oleh salah seorang wakil ketua Basnas RI di kantor pusat Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2021, Basnas RI menggelar verifikasi faktual berupa wawancara dan investigasi oleh tim pertimbangan Basnas RI untuk menjadi bahan rekomendasi calon pimpinan Basnas Kabupaten Tasikmalaya kepada Bupati Tasikmalaya. Pada tanggal 14 Januari 2022, Humas Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya selaku anggota tim sekretariat menerima email dari Basnas RI tentang surat jawaban pertimbangan. Pemimpinan Basnas diperpanjang 3 bulan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Panitia seleksi mendorong untuk melaksanakan rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua Basnas yang dipimpin oleh asisten pemerintahan dan Kesra serta kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2022. Dan akhirnya, pada tanggal 31 Maret 2022, pimpinan Basnas Kabupaten Tasikmalaya periode 2022-2027 dilantik oleh Bupati Tasikmalaya. Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha mendengar.